don't wanna sleep in, cause I got something. Ditahan Dewa United, gelandang Persija Jakarta imbang di kandang sendiri sama dengan kalah. Hanif Syahbandi secara terang-terangan mengungkapkan kekecewaannya setelah Persija Jakarta ditahan imbang oleh Dewa United. Tim berjuluk Macan Kemayoran itu memainkan laga tandang pada pekan kelima Liga 1 tahun 2024 sampai tahun 2025. Anak asuh Carlos Pena menyambut kedatangan tim tamu yakni Dewa United di Stadion Gelora Bung Karno. Dalam laga tersebut, Persija jelas diharapkan memenangi duel kontra Tangsel Warrior. Pasalnya, Rico Simanjuntak DKK tampil di hadapan para penggemar sendiri. Sayangnya, kesempatan tersebut tak dapat dimanfaatkan dengan baik oleh pasukan Macan Kemayoran. Mereka justru ditahan oleh tim besutan Yan Olderi Kering dengan skor 0-0. Hasil ini membuat Persija tetap berada di peringkat kelima klasemen sementara Liga 1 dengan 8 poin. Sementara Dewa United duduk di posisi ke-8 usai mengumpulkan 6 poin sejauh ini. Seusai laga, tampak raut kecewa dari wajah para pemain Persija. Gelandang andalan Pena, yakni Hanif Syahbandi, secara terang-terangan mengatakan bahwa dirinya tak dapat menerima hasil ini. Baginya, hasil seri seperti ini sama dengan kekalahan bila terjadi di rumah sendiri. Ia tak bisa menerima tambahan 1 poin ini dengan lapang dada. Hal itu disampaikannya kala menghadapi sesi konferensi pers usai laga. Hasil ini buat saya pribadi dan rekan-rekan mengecewakan, kata Hanif, dikutip superball.id dari laman resmi klub. Imbang di kandang sama seperti kalah. Ini bukan hasil yang bisa diterima dengan lapang dada, jelasnya. Menurutnya, permainan ia dan rekan-rekannya memang masih banyak kekurangan. Beragam peluang mereka ciptakan pada pertandingan tersebut. Akan tetapi, banyaknya peluang tersebut tetap tak menjamin adanya gol yang tercipta. Oleh sebab itu, ia memastikan bahwa timnya akan mengoreksi penyelesaian akhir mereka. Terlebih lagi, Persija akan menghadapi laga berat pada pekan ke-6 mendatang. Pada pekan depan, mereka akan melakoni laga derby El Clasico versi Indonesia. Hanif DKK akan menyambangi markas Persib Bandung di Stadion Sijalak Harupat, Kap. Bandung, pada Senin tanggal 23 September tahun 2024. Masih banyak kekurangan, kami banyak menciptakan peluang tapi gagal menciptakan gol. Ini jadi koreksi dan pelajaran bagi kami, apalagi pertandingan selanjutnya kami akan menghadapi Persib. Pertandingan ini jadi pelajaran untuk perbaiki kesalahan, pungkasnya.